Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya Yudi Pratama 88. Oke, para sahabat, semoga di kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, lancar segala usahanya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, tak usah berlama-lama, kali ini kami akan uji coba mesin perontok jagung yang kemarin saya video saat perakitannya, dan video dalamannya juga sudah saya bongkar semuanya. Kali ini tinggal diuji coba dengan menggunakan jagung. Ini jagung ini habis dipanen, belum pernah dijemur ya bosku, hanya dikuliti, dibiarkan di teras ini selama 3 hari kira-kira, entah 2 hari atau 3 hari, nggak tahu. Pokoknya ini belum dijemur, nggak pernah kena sinar matahari. Ini cuma ditaruh di teras ini ya. Oke, kita uji coba bagaimana hasilnya dengan jagung yang belum terlalu kering. Oke, selamat menonton. Ya ya, boleh. Ya, kopinya datang, guys. Itu. Untuk jagung yang masih agak basah, sebaiknya karetnya ini kita kencangkan ya. Nah, begini caranya. Biar lebih kencang. Kira-kira nanti hasilnya bisa bersih kalau karetnya ini lebih kencang, karena jagungnya agak basah ya, biar keluarnya bersih. Oke, kita uji coba lagi. Iya, hasilnya sudah bersih dan lancar. Terima kasih sudah menonton, semoga menghibur para sahabat semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share-nya. Salam dari kami Yudi Pratama 88. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.